Selamat datang di channel Hitspedia, saluran edukasi dan informasi. Kali ini, Mimin akan membahas tentang keindahan yang mematikan di Movilecev, Rumania. Movilecev adalah sebuah gua yang terletak di dekat Mangalia, Rumania, yang ditemukan pada tahun 1986 oleh Christian Lascu. Gua ini terletak hanya beberapa kilometer dari pesisir Laut Hitam. Gua ini dikenal karena memiliki ekosistem yang unik yang kaya akan hidrogen sulfida dan karbon dioksida, tetapi rendah oksigen. Kehidupan di dalam gua ini telah terpisah dari luar selama 5,5 juta tahun dan bergantung sepenuhnya pada kemosintesis alih-alih fotosintesis. Untuk masuk ke dalam gua ini, harus melewati sebuah lubang buatan yang berdiameter 200 cm dan kedalaman 20 meter. Lubang ini dibuat oleh para peneliti untuk mengakses gua ini, karena tidak ada pintu masuk alami yang ditemukan. Setelah masuk ke dalam lubang, harus berjalan menyusuri sebuah terowongan sempit yang berkelok-kelok dan berlumpur. Udara di dalam gua ini sangat berbeda dengan di alam terbuka. Kadar oksigennya hanya sepertiga hingga setengah dari konsentrasi yang ditemukan di udara terbuka, 7-10 oksigen di dalam gua, dibandingkan dengan 21% oksigen di udara terbuka. Di sisi lain, kadar karbon dioksida di dalam gua 100 kali lebih besar, 23,5% karbon dioksida di gua, bila dibandingkan dengan 0,04% karbon dioksida di udara. Gua ini juga mengandung 1-2 metana, sementara udara dan air di dalam gua juga mengandung hidrogen sulfida dan amonia dengan kadar yang tinggi. Kondisi kimia yang ekstrim ini membuat gua ini sangat berbahaya bagi manusia. Jika bernapas di dalam gua ini tanpa perlindungan, maka akan mengalami hipoksia, yaitu kekurangan oksigen di dalam darah. Hipoksia dapat menyebabkan pusing, mual, kehilangan kesadaran, dan kematian. Selain itu, gas-gas beracun seperti hidrogen sulfida dan amonia dapat merusak paru-paru, mata, dan kulit. Oleh karena itu, harus menggunakan peralatan khusus seperti masker oksigen, baju pelindung, dan sarung tangan jika ingin menjelajahi gua ini. Meskipun gua ini sangat mematikan bagi manusia, ternyata ada banyak makhluk hidup yang mampu bertahan di dalamnya. Terdapat 69 spesies yang telah ditemukan di gua ini, termasuk spesies lintah, laba-laba, kalajengking, kutu kayu, kelabang, dan juga siput. Dari antara semua spesies tersebut, 33 di antara mereka adalah spesies endemik, yaitu spesies yang hanya ditemukan di gua ini dan tidak ada di tempat lain di dunia. Rantai makanan di ekosistem gua ini didasarkan pada kemosintesis yang dihasilkan oleh bakteri pengoksidasi metana dan sulfur. Bakteri ini menghasilkan nutrien untuk jamur dan bakteri lainnya. Organisme-organisme ini menjadi tikar mikrob di dinding gua dan permukaan danau yang kemudian dikonsumsi oleh beberapa hewan. Para hewan ini kemudian dimangsa oleh spesies predator. Salah satu spesies yang paling menarik di gua ini adalah Nepa anophthalma, yaitu satu-satunya spesies Nepidae di dunia yang telah beradaptasi dengan habitat gua. Nepidae adalah keluarga serangga yang memiliki bentuk seperti kumbang air, tetapi memiliki alat pernapasan yang menyerupai tabung snorkeling. Nepa anophthalma memiliki warna coklat kemerahan dan tidak memiliki mata, karena tidak ada cahaya di dalam gua. Spesies ini hidup di dasar danau yang berisi air asam dan berbau busuk. Spesies ini memangsa hewan-hewan kecil lainnya dengan menggunakan rahangnya yang tajam. Itulah keindahan yang mematikan di Movilecev, Rumania. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.